Kita rasa Nabi Adam AS selalu macam orang lama kan, teknologi tak ada lah. Orang putih cerita macam tu. Pakai apa spender, pakai kulit apa kan. Nabi Adam dia berasal dari syurga tau. Syurga ni satu tempat yang kalau sebut istilah moden, teknologi tinggi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'an. Alhamdulillah, tak menyesyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usia kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini kita nak cerita mengenai sejarah manusia dan juga panduan untuk kita akhir zaman. Kita nak mulakan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam AS diciptakan di syurga, kemudian diturunkan ke muka bumi. Bila Allah SWT sebut dalam Quran, kita manusia ni satu hari Allah sebut pada malaikat surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada malaikat, aku ingin jadikan khalifah di muka bumi. Waktu tu kan malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapakah wahai Tuhan, engkau ingin menjadikan satu makhluk yang akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah? Jadi maknanya malaikat tanya, kenapa? Tapi Allah sebut, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan kamu tidak mengetahui. Maka pendekkan cerita, dicipta Adam AS. Kemudian kita semua tahu Nabi Adam AS kemudian membuat kesalahan di syurga dan bermulalah diturunkan di muka bumi. Allah sebut, ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semua. Perkataan ihbitu ni yang menarik dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab perkataan turun ni banyak tau. Nazala pun turun, sa'ud pun turun, habata pun turun. Kalau nak senang faham, habata ni, ihbitu minha ni macam kapal terbang landing. Kan sebab tu kalau kita naik kapal terbang Arab, dia nak landing, dia kan cakap sayyidati wassadati bada'at ta'iratu bil hubud. Kan maknanya kapal terbang mula hubud, ihbitu, mula nak landing macam itu. Jadi ihbitu minha jami'a, dia bukan jatuh ketepek, bukan macam tu. Dia jatuh slow macam tu. Dan dalam tafsir At-Tabari, ihbitu minha jami'a, empat yang diturunkan. Empat yang diturunkan iaitu Adam AS, Hawa AS, syaitan dan ular. Ini kalau mengikut dalam tafsir At-Tabari. Apakah mengenai ular pula? Ular yang menyelinapkan masuk balik syaitan ke dalam syurga. Ihbitu minha jami'a. Adam diturunkan di Silan. Silan sekarang Sri Lanka ya. Jejak Rasul pernah buat satu dokumentari ke sana. Dekat Sri Lanka tu ada bukit, dia panggil Adam Peak, tapak Adam, tapak kaki Adam.
Wallahu a'lam. Hawa diturunkan di Jeddah. Suatu perkataan Jeddah itu sendiri maksud nenek. Jeddah. Nah, kita pergi Mekah, kita dengar orang Arab berkata, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Kita, apa Pak Arab ni memaki pula. Dia bukan maki ya, itu peribit sapu. Daripada Jeddah pergi ke tanah haram. Haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Itu peribit sapu ya. Okay. Dan makam Sayyidina Hawa ada di Jeddah. Nah, saya kalau bawa pergi Mekah, kalau lapang saya akan bawa pergi ke makam Sayyidina Hawa. Tak jauh daripada Corniche tu. Itu makam Sayyidina Hawa. Syaitan diturunkan di Iraq. Kan? Sebab tu Iraq ni antara nama gelaran lain Darul Fitan, negeri fitnah. Banyak di dulu fitnah berlaku di Iraq. Kan? Di Babil, Babylon. Ular diturunkan di tanah-tanah sebagian Afrika. Itu mengikut tafsir ya. Jadi empat yang diturunkan, ihbitu min hajamnya, turun kamu semuanya. Bila tarikh Adam ni turun, kan, diberi kita sekarang, tak lama tau. Baru 10,000 tahun. Habis tu ditemui satu jenazah. Perakmen, perakmen. Dikaji struktur kulitnya berbelas ribu tahun. Kalau betul dia berbelas ribu tahun, dia macam manusia. Tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. So Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni, takrifah manusia insan ni anak Adam. Mana dia macam manusia, tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Sama juga dengan ada satu jenazah ditemui di Namak Lake di Iran. Dekat Iran ni antara Tehran dengan Isfahan, dia ada tasik garam. Penyelam selam jumpa satu jenazah, angkat bawa naik, satu umur dengan perak men, berbelah ribu tahun. Kalau kita pergi Iran, dia punya museum nasional, ada satu jenazah macam manusia, berbelah ribu tahun. Kalau betul berbelah ribu tahun, dia macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Apabila ada satu orang ulama, dia buat kitab, tajuk kitab tu Adam, Adam sebelum Adam. Macam Adam tapi bukan insan Allah sebut dalam Quran. Berdasarkan ekologi juga, bandar ataupun penempatan tertua di dunia adalah 10,000 tahun. Apa dia? Kota Jericho. Kota Jericho sekarang kat Palestin eh. Itu the oldest city in the world. The lowest and the oldest city in the world. Paling rendah dan paling lama. Kan? Paling lama dekat dunia. Kan? Yang diduduki oleh insan. Insan tu itu manusia. Okey. Jadi adat ihbitu min hajamia mengikut ahli sirah lebih kurang dalam dengan kita ni 10,000 tahun. Mana Adam ke Nabi Isa 8,000 tahun, Isa ke kita 2,000 tahun. Mana 10,000 tahun eh. Ha, berdasarkan ekologi pun menyatakan bahawa manusia ni paling tua bandar adalah bandar Jericho. Jericho tu dekat Palestin. Ha, saya kalau bawa orang pergi Palestin akan pergi ke kota Jericho tu. Itu the oldest and the lowest city in the world. Okay. Kita rasa Nabi Adam AS ni macam orang lama kan. Teknologi tak ada lah. Kan? Orang semua ni duduk dalam gua ke apa semua. Kan? Kita rasa sebab apa? Orang putih cerita macam tu. Pakai apa spender, pakai kulit apa kan. Maka ni. Tapi tuan-tuan sekalian, Nabi Adam dia berasal dari syurga tau. Dia turun ke muka bumi dengan memory syurga. Syurga ni satu tempat yang kalau sebut istilah moden, teknologi tinggi lah. Minta makan, pum, dapat terus. Kan? Maknanya syurga ni, dia kalau ikut sekarang, bahasa sekarang ni teknologi tinggi lah. Kan? Jadi Adam AS turun dengan memory syurga. Dengan ilmu yang dia ada di sana. Dia buat. Dia cuba buat. Tapi kekangan kat dunia ni adalah kekangan dia. Sampai Nabi kedua, Nabi Idris AS. Sebab itu kalau kita tengok sejarah ataupun sirah, Nabi Idris adalah orang yang bermula pandai buat teknologi. Baju apa semua ada daripada zaman Nabi Idris AS. Kan? Tanam-tanaman, sistem tanaman adalah daripada zaman Nabi Idris. Maknanya, ilmu yang ada pada Nabi Adam AS disambung oleh Nabi Idris AS
sebenarnya bumi ini memang maju dah. Kan? Nabi ketiga, Nabi Rasul adalah Nabi Nuh AS. Beza Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 1600 tahun. Ha, maknanya kalau sebelum Masihi dia lebih kurang 6400 sebelum Masihi. Eh? Nabi Nuh AS, apa yang berlaku sama Nabi Nuh AS? Misteri. Misteri ya. Eh? Saya kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, ke mana-mana negara, saya suka beli buku-buku kajian-kajian terkini lah ya. Masa Arab ya. Jadi saya baru ni, baru balik, saya beli buku mengenai Nabi Adam, pembahasan Nabi Adam. Banyak ulama' mengatakan misteri. Nabi Nuh AS ni, dia sebenarnya bukan macam yang kita gambarkan. Dia adalah satu zaman yang sangat maju. Seluruh teknologi ni sangat maju. Sebab itu kenapa umat Nabi Nuh sangat sombong dengan Nabi Nuh. Baca Quran. Sombong dia pelik tau. Kalau kita tengok, apa punya apa umat yang kuno ni kan? Mestilah teknologi paling canggih adalah kapal. Teknologi kuno kan? Mestilah canggih kapal. Nabi Nuh boleh buat kapal. Tapi umat dia pandang kapal tu benda lekeh. Apa kapal? So apa yang ada di zaman Nabi Nuh memang misteri. Ulama pun bahas apa sebenarnya berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Sombong, terlalu sombong. Umat dia terlalu sombong, tuan-tuan sekalian. Baca Quran kita boleh, kenapa terlalu sombong? Kenapa macam ada benda yang maju sangat sampai sombong sangat? Balik ni, tuan-tuan buka surah Hud ayat 42. Allah bagi him cerita. Surah Hud ayat 42 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika Nabi Nuh AS buat kapal. Buat kapal eh. Surah Nuh ayat Surah Hud ayat 42 bermula. Wa hiya tajri bihim fi mawjil kal jibal. Nabi Nuh berlayar ni dengan ombak yang macam gunung. Air tiba-tiba naik, paras air, bumi tenggelam. Fil mauji kal jibal. Dia punya dia punya ombak ni macam gunung. Ombak macam gunung eh. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi mu'zilin. Nuh panggil anak dia. Anak dia berada di kawasan terpencil. Tuan-tuan sekalian, kita naik sampan kan, saya dan pergi diving eh, masa pergi laut kan, kalau nak hujan, ombak tak tinggi pun kan, maka ombak tak tinggi pun kita takkan boleh dengar. Logik manusia, sini ke pintu tu pun takkan boleh dengar. Logik manusia, sini ke pintu tu tak boleh dengar. Tapi Nabi Nuh wanada Nuh ibnahu wa kana fi mu'zil, dia menyeru anaknya sedangkan anaknya itu dalam keadaan tempat terpencil. Ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anak, mari naik, jangan duduk bersama orang kafir. Macam mana Nabi Nuh boleh berkomunikasi macam tu? Ikut logik mustahil lah kan. So apa yang ada kat sama Nabi Nuh? Maka banjir datang, tuan-tuan sekalian. Banjir datang, jangan kita ingat dia datang sikit-sikit eh. Ingat tak cerita tsunami? Berlaku gempa bumi di bawah laut waktu tsunami 2004 eh. 26 Disember 2004 yang kena Aceh, yang kena Pinang. Ketika tiba-tiba gempa bumi di bawah laut, merekah bumi. Merekah bumi eh. Air tiba-tiba masuk. Masuk bawah. Maka air daripada pantai ini apabila masuk ke rekahan tu, dia naik, dia disedutlah. Disedut masuk. Jadi yang belah sini lebih tinggi. Sebelah sini datang balik ke daratan. Kelajuannya berapa waktu tu? 800 km sejam. Apa jadi pada Aceh? Bersih beberapa kilometer macam kena tarah tau. Bangunan satu pun tak nampak. Satu pun tak nampak bangunan. Berapa kilometer?
Kan? Apa yang jadi pada zaman Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Tapi macam seolah-olah satu teknologi yang di reset balik, zero balik. Sebab apa? Nabi Nuh, Nabi Adam AS turun dengan memori syurga, ada ilmu yang tinggi. Nabi Idris sudah mula berlaku zaman 1600 tahun lepas tu, umat sudah maju sebenarnya. Tapi sombong sangat, reset balik, kosong. Reset balik, kosong. Kemudian, kita tak tahu sejarah manusia. Berlalu selama 4000 tahun. Kita tak tahu tau, apa yang jadi pada manusia, tak tahu. Berlalu sampai 4000 tahun, ada barulah bermulanya kerajaan dekat Sungai Nil. Kan? Sungai Nil. Waktu tu ada satu raja. Tarikhnya 2300 tahun sebelum Masihi kurang lebih. Kan? Raja di Mesir, istilah rajanya Firaun. Dia membina piramid. Kan? Piramid. Tuan-tuan sekalian, Firaun zaman Nabi Musa, 1300 tahun sebelum Masihi, yang bina piramid dekat Mesir itu, itu bukan Firaun zaman Nabi Musa. Firaun zaman Nabi Musa tak membina apa-apa pun. Dia belagak je, ngaku Tuhan. Tapi tak ada apa-apa pun. Yang hebat ni adalah Firaun Khufu dipanggil. Firaun Khufu ni 2300 tahun sebelum Masih, dia yang membina piramid. Kan? 1000 tahun lepas tu barulah Ramses II. Ramses II ni zaman Nabi Musa yang mengaku Tuhan. Kan? Jadi maknanya 2300 tahun sebelum tu Firaun Khufu, dia yang membina piramid. Ketika piramid dibongkar pada kurun ke-18, orang memerhatikan catatan-catatan yang ada dalam piramid. Dan tuan-tuan sekalian, antara catatan yang ada dalam piramid, gambar-gambar teknologi kita sekarang tahun 2020. Ada figure kapal terbang, ada figure helikopter, ada figure kapal selam. Kejap lagi tuan-tuan cuba Google. Kan? Aeroplane inside pyramid. Tuan-tuan boleh tengok figure-figure yang pelik-pelik dan yang mungkin tak ada lagi ke zaman kita ni. Figure-figure yang pelik-pelik, eh? Boleh cek. Yo, oh, ustaz ni cakap kan. Cuba aku cek. Figure-figure. Maknanya, Firaun Khufu 2300 tahun sebelum Masih mencatatkan pernah ada benda-benda yang demikian. Dan sebab tu ulama sebut, apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, eh? Macam kita ni kena reset. Reset balik, kosong. Reset balik, kosong. Okey. Manusia pun membina balik pelan-pelan, membina balik pelan-pelan, membina balik pelan-pelan. Satu ilmu yang diberikan macam Nabi Adam. Bermula bila, tuan-tuan sekalian? Macam Nabi Adam. Adalah bermula dengan zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dengan turunnya Al-Quran. Jadi kita ni dapat ilmu macam zaman Nabi Adam, ilmu yang hebat daripada Al-Quran, iaitu zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tarikhnya bila? 610 Masihi. Kalau Masihi ni, Nabi kita lahir 570 Masihi, 610 Masihi dapat wahyu. Bayangkan daripada Al-Quran lahir kemudiannya zaman Abbasiyah, teknologi-teknologi yang hebat-hebat. Al-Khawarizmi dapat teori matematik, kemudian banyak lagi ilmu-ilmu perubatan dan sebagainya bermula daripada Al-Quran. Kan ada lebih 500 ayat sains daripada Al-Quran. Kita zaman Nabi Muhammad sampai ke zaman Nabi Muhammad sampai Nabi kita sekarang berapa tahun tuan-tuan sekalian? 1441 tahun kan? Bayangkan daripada zaman Nabi Muhammad 1400 dan kepada zaman kita 1400 tahun, cuba tengok apa yang kita dapat. Hui, ada lampu lah, ada ni lah. Okay, kalau kita nak tahu apa yang berlaku zaman Nabi Nuh, Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh kan 1600 tahun, kita dengan zaman Nabi Muhammad, daripada Nabi kita Muhammad, kita kan 1400 tahun.
maknanya apa yang ada zaman Nabi Nuh lagi 200 tahun baru kita dapat tengok. Oh, itu yang ada zaman Nabi Nuh pun ni, eh? Lagi 200 tahun tentang silam, eh? Teknologi macam kena riset zaman Nabi Nuh. Jadi nak senang faham, zaman Nabi Muhammad dibagi balik ilmu kepada manusia 1400 tahun lepas tu kita dah macam ni. Aku, kita rasa hebat sangatlah kita ni, eh? Kapal terbang ada, eh, tapi dekat piramid Khufu ada kapal terbang, helikopter ada, eh, piramid Khufu ada helikopter, kapal selam, oh, kita hebat, oh, kita boleh meroket dalam. Zaman piramid Khufu ada kapal selam. Dan ada banyak figure-figure yang kita tak faham pun, kita tak tahu. So soalannya, apa yang berlaku zaman Nabi Nuh AS, kita tak tahu. Ulama semua sebut, wallahualam, apa yang berlaku kita tak tahu. Cumanya kalau kita nak tahu, kalau Nabi Muhammad diberi ilmu begitu, kita dah 1400 tahun, lagi 200 tahun, itulah kemajuan yang ada zaman Nabi Nuh AS. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, itu baru mukadimah, eh? Saya baru cerita, mukadimah ni, kan? Yang saya nak cerita adalah Dajjal, kan? Siapakah Dajjal? Orang pertama yang mengingatkan kaumnya mengenai Dajjal mengikut hadis Nabi SAW adalah Nabi Nuh AS. Maksudnya apa? Dajjal ni adalah umat ketika zaman Nabi Nuh AS. Sebab tu kalau kita tengok, bentuk tubuh Dajjal dengan badan kita tak sama. Ketika satu orang sahabat bernama Sayyidina Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni satu kumpulan nelayan, eh? Satu kumpulan nelayan, dia berlayar agak besar tim dia tu di laut, tuan-tuan sekalian, dia berlayar di laut sesat selama 30 hari. Sesat selama 30 hari. Ulama bahas 30 hari itu headingnya mana? Ke barat atau ke timur? Dan ulama sepakat Tamim Ad-Dari 30 hari sesat, heading dia ke timur. Heading ke timur, tuan-tuan sekalian, eh? Pelayaran 30 hari ke timur sama ada lautan India atau belah-belah kita. Dan dia terdampar di pulau. Antara lautan India, ada satu kepulauan Maldives, itu banyak pulau. Tempat kedua yang banyak pulau, tempat kita, tuan-tuan sekalian. Sebab Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal di satu pulau, tempat kawasan banyak pulau. Jadi Tamim Ad-Dari terdampar di satu pulau, ada satu binatang bernama Jassasah. Jassasah ni mana satu binatang berbulu besar, dia tengok ada Tamim Ad-Dari, dia pun datang. Dia pun tarik Tamim Ad-Dari, mari aku ajak kau jumpa satu orang. Dia ajak masuk satu gua. Tamim Ad-Dari cerita apa, ada satu manusia yang besar di rantai, eh? Besar di rantai. Maksudnya apa? Dajjal bukan umat zaman sekarang. Zaman Nabi Nuh umatnya adalah besar-besar. Dia adalah size body umat zaman Nabi Nuh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bahawa Nabi pertama yang cerita pasal Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Dibenarkan dengan cerita Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal tu memang besar orang dia, bukan size orang sekarang. And waktu zaman Nabi Musa pun dah saiz badan kita dah. Mana lepas banjir tu saiz badan manusia besar-besar kita dah, tuan-tuan. Dan Firaun, kalau kita tengok jasad Firaun dekat Mesir, Firaun Ramses tu besar-besar kita dia. Mana tak macam zaman Nabi Nuh AS. Jadi badannya besar. Dia bertanya beberapa soalan. Apa soalan dia? Soalannya antaranya ada tak satu orang yang mendakwa dia tu Nabi daripada tanah Arab dan ditolak oleh kaumnya. Tamim Ad-Dari waktu tu belum Islam tau. Dia kata ada. Ada tak di Bisan? Bisan ni satu tempat dekat, lebih kurang Nazareth, eh? Dekat Palestin, eh? Kalau bahasa Israel dipanggil Bit Shian. Adakah di Bisan telah ditanam pokok kurma? Maka Tamim Ad-Dari kata, oh, ada. Apa kata Dajjal? Nanti di sana banyak tumbuh pokok kurma. Ketika kalau aku dilepaskan ni, akan banyak tumbuh pokok kurma. Tuan-tuan silakan.
Dekat Bishan kalau kita pergi dekat Israel sekarang, penuh pokok kurma. Dan kurma yang sedap lemak ni daripada Bishan lah, kalau kat Palestin. Besar-besar lemak tu di Bishan. Ada tak Tasik Tabariah? Tasik Tabariah ni dekat Nazareth juga. Sea of Galilee. Telah surut airnya. Airnya okey. Nanti airnya akan surut. Kan? Itu antara Dajjal cakap ni. Tentang sekilan ni. Saya biasa bawa orang pergi Palestin. Tasik Sea of Galilee ataupun Tasik Tabariah tu dalam dia lebih kurang 50 meter je. Setiap tahun surut 1 meter tu maksud saya. Setiap tahun surut 1 meter. Setiap tahun ya. Dan dia kata tasik tu akan kering. Kan kalaulah konsisten 1 tahun turun 1 meter, maksimum 50 tahun ni maksud saya. Kalau konsisten. Mudah-mudahan tak konsisten aja. 50 tahun. Kan? Jadi kemudian dia pun dilepaskan. Di balik tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak tahu tempat Tamim Ad-Darin ni mula belayar kat mana, kalau zaman sekarang ni Madinah ni tuan-tuan sekalian lebih kurang ada 200 km dari laut eh. Madinah ni tak jauh daripada laut pun, lebih kurang dalam 200 km di laut. Jadi Madinah ni dia ada dua laut. Satu yang Laut Parsi ni yang sebelah timur lah. Satu yang sebelah barat ni adalah Red Sea, Laut Merah. Jadi Tamim Ad-Darin bermula dengan Red Sea ni, Laut Merah, bukan yang Teluk Parsi yang ada Laut Merah ni. Maka dia balik sampai kawasan situ, lari cari Nabi. Sebab Dajjal cakap, ni orang yang mengaku Nabi ni, kaum dia tolak ke tak? Dia kata, ui, tinggal Muhammad. Dia pun sampai, dia cari Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai, tuan-tuan sekalian, Nabi waktu tu lepas solat maghrib, dia kata, Muhammad, aku nak jumpa. Nabi dalam masjid Nabawi, apa dia, aku jumpa satu orang. Dia kata, dia tu Dajjal. Itu Nabi kata, tidak ada seorang Nabi, melainkan dia akan ingatkan kaumnya, mengenai Dajjal ini. Kan? Dan daripada pertanyaan Tamim Ad-Darin, perbualan Tamim Ad-Darin dengan Nabi kita Muhammad, kita boleh tahu macam mana bentuk Dajjal tu. Daripada perbualan tu. Jadi cerita-cerita itu yang kita tahu, mata dia cermin sebelah, badannya besar, kan? Dan ciri-ciri dia nak keluar. Sampai hari itu, solat isyak dilambatkan agak tengah malam sebab perbualan mengenai Dajjal. Tuan-tuan sekalian, itu yang Nabi SAW berpesan pada kita, bagaimana nak untuk kita persediaan kalau Dajjal itu tiba-tiba keluar. Okay? Antara pesanan Nabi SAW, antara pesanan Nabi SAW, Iza faragha ahadukum minat tashahudul akhir. Kalau kamu habis baca tahiyat akhir, kita kan ada at least 5 kali lepas sembahyang eh. Sembahyang wajib tu at least 5 kali. Maka Nabi kata falyata'awwazu billah, minta perlindungan pada Allah min arba', daripada 4 benda. Min azabi jahannam, daripada neraka jahannam, wa min azabil qabr, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah dajjal. Jadi doanya macam mana? Tuan-tuan nanti jumpa imam kita boleh belajar. Banyak versi. Habis tayat akhir kan, antara ini bacalah. Allahumma inna uzubika min azabin nar, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Mungkin nak salin tak sempat, nanti jumpa seusat kita. Versinya banyak, tapi yang penting 4 benda. Itu Nabi yang suruh tau. Nabi yang suruh. Alah, tak sempat lagi lah. Tasik Galilee pun lagi 50 tahun mungkin. Aman, paling kurang boleh pahala eh. Kita tahu, tapi at least kalau tiba-tiba kita ada persediaan. Kemudian satu lagi tentang siapa amalan dia, iaitu surah Kahfi ayat 1-10 paling kurang. Takrifan amal at least minggu sekali baca lah. Surah Kahfi itu dipanjang,
tapi ayat 1 sampai 10 lebih kurang satu muka surat sukunya. Amalkannya. Sekarang ada telefon kan, kita snap picture kat telefon tu, letak kat favorite, baca je lah surah Kahfi paling kurang sekali, seminggu sekali, paling kurang lah seminggu sekali baca. Kalau besok Dajjal datang dengan sihir dia, bahasa magical dia sihir, bahasa modernnya teknologi lah ya. Sebab dia hidup zaman Nabi Nuh AS tau. Dia punya teknologi yang lebih hebat daripada kita. Sebab tu dia tengok kita ni kan macam apa benda lah dia orang dekat terbang. Macam tu lah agaknya. Kan? Sebab dia punya satu teknologi yang boleh berpindah daripada timur ke barat dengan sekelip mata. Oh, kita pergi Mekah pun 8 jam tuan-tuan silat eh. 8 jam. Dia punya teknologi bahasa magikanya sihir eh. Pling sini, keluar sini sesaat. Lepas tu dia tengok kita, apa benda ke terbang dia orang. Ya, apa lah. Lepas tu dia sombong sangat. Dia sombong sangat tuan-tuan silat. Kan? Dan sebab itu, sampai dia mengaku Tuhan dan ada orang ikut. Wih, tuan-tuan silat bukan senang tau. Wih, kita amal lah. Tuan-tuan bayangkan eh. Tuan-tuan cuma bayangkan eh. Ibu-ibu akak-akak bayangkan eh. Katakan Dajjal datang, dia tengok kita umur 70 tahun kan. Dia kata, makcik, makcik nak apa makcik? Minta je, saya boleh tolong makcik. Tak adalah, pinggang-pinggang ni sakit tu. Lutut pun sakit. Oh, senang je makcik. Dia pun, kan? Kita umur 70 tahun, jadi 17 tahun. Makcik boleh jogging pagi-pagi lah. Haa. Makcik, saya lah Tuhan makcik. Dia senang je. Kalau time tu. Time tu kau datang, bukan mudah tau. Awak nak apa? Awak nak apa? Oh, saya ni kan rindu sangat kat mak saya. Sedih mak meninggal. Tak apa. Saya hidupkan balik mak awak nak tak? Ping! Hidupkan balik mak. Memang hidup cukup. Sebab kelebihannya dia boleh menghidupkan orang mati. Macam Nabi Isa AS. Mak! Ui, fitnah besar tau sini. Fitnah besar tau. Dia mengkecil-kecilnya fitnah. Sebab tu ada hadis yang disebut, paling besar fitnah adalah fitnah Dajjal. Kan? Bukan senang tau. Kan? Makcik, tuan-tuan nak apa? Saya nak muda lah eh. Ping, muda, tegang baliknya, badan ketak-ketak baliknya. Pergi masjid balik kan waktu tu kan. Oh, hei, bukan senang tau. Okey, dengan syarat kau sembah aku. Wih, na'udzubillah. Dia bukan semudah yang kata-kata, ah, Dajjal datang ni kita boleh. Oh, tak semudah tu. Kan? Sebab tu Nabi kata, bantuan Allah je. Zikirlah, beramallah. Mungkin zaman kita tak pesan pada anak-anak kita benda itu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Sebagai penutupnya, itu di antara tanda-tanda akhir zaman yang Nabi sebut. Kan? Antara ciri-ciri akhir zaman Nabi sebut. Kan? Tanda-tanda akhir zaman ni dia banyak. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil rata-rata dah berlaku tuan-tuan sekalian. Tanyalah ustaz mana-mana. Tanyalah imam kita, tanyalah penghafal-penghafal Quran. Tanyalah. Kecil semua dah berlaku tuan-tuan sekalian. Kita tinggal tunggu yang besar. Yang besar ada 10 eh. Yang besar je. Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa AS. Kan berlaku matahari daripada barat. Tinggal yang besar-besar tuan-tuan sekalian. Bila wallahu'alam. Ha, tapi jangan waktu tu baru nak mengamal, takut kita tak sempat. So, amal dari sekarang. Anak-anak kita ajarkan. Ajarkan eh. Mana surah Kahfi. Ataupun doa duduk tayat akhir tu. Kita sembahyang pun sembahyang dah. Tinggal hafal doa pendek tu je. Lepas tayat akhir. Ha, kan? Maknanya tak panjang pun doa tu. Amal. Dan muslim-muslimat sekali akhir sekali. Seperti mana disebut oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Anak-anak kita pesankan. Dia tak nak dengar, itu soal lain. Tapi pesankan. Pesan jaga anak-anak kita, keluarga kita. Selalu ingat-ingatkan. Datang ke masjid, ajak sekali. Ajak-ajak dia, kan? Dia tak nak ikut, itu hal lain. Tapi kita ajak dan terus doakan. Doakan Allah lindungi keluarga kita, ahli keturunan kita,
daripada daripada fitnah-fitnah yang berat dan tak mampu ditanggung. Doakan zuriat-zuriat tuan-tuan sekalian ni. Doakan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan ahli keluarga kita daripada perkara tak baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa setakat saja dulu. Kalau yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam hati dan kelemahan saya minta ampun dan maaf. أقول قولي ما سمعت مستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah ya Allah, bantulah segala urusan mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepada-Mu ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada hidup kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله. Kenikmatan yang kemuncak diperolehi oleh ahli syurga adalah dapat bertemu dengan Allah, melihat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung itu juga akan berbicara kepada hamba ini, sehingga apa-apa yang dilakukan oleh hamba ini pun akan diberitahu oleh Allah.